Ya, warga Majalengka digegerkan dengan bocah 6 tahun yang diduga disunat makhluk halus. Orang tua korban mengaku buah hatinya disunat makhluk halus saat bermain di pasar malam. Warga desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat digegerkan dengan peristiwa FM bocah 6 tahun yang diduga disunat oleh makhluk halus. Alat kelamin anak ketiga pasangan Asep Hendra dan Dede Sumiati nampak seperti disunat, padahal sebelumnya tidak pernah disunat dengan bantuan medis. Menurut keluarga, peristiwa penyunatan terjadi saat FM terus memegang celana usai bermain di pasar malam. Sang ibu terkejut saat melihat alat kemaluan FM layaknya dikitan. Persis sekali, nggak ada bengkak apa berdarah, nggak ada. Itu sempat kaget ibunya, Pak? Ibunya ya pastilah kaget. Sementara dalam dunia medis, kondisi ini disebut parafimosis atau kulit penis ketarik dan tidak kembali lagi ke posisi normal. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jenny Johari.